stop, halangan, rintangan, pementang, tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum Donghua Sisingji Season 7 versi Manhua episode 37 ya guys. Dan alangkah baiknya teman-teman juga nyimak episode-episode sebelumnya biar tahu cerita selengkap-lengkapnya. Kalian bisa cek playlist di deskripsi ya. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya diperlihatkan roh darah bumi yang akan memulai rencana besarnya, yaitu akan memusnahkan dunia ini dan menggantinya dengan dunia yang baru. Sehingga hal itu membuat Dewa Sasin dan Tata Kata pun harus bertindak. Scene di awal diperlihatkan Wujing yang akan menuju ke dunia bawah. Di saat ia disuruh gurunya untuk menyelidiki tentang hubungan Raja Tibet Jizo dengan roh darah bumi. Selama bertahun-tahun, Sawucing dengan bakatnya mampu pulang pergi ke dua dunia ini, yaitu alam baka dan dunia manusia dengan sesuka hatinya dan lancar jaya. Hingga akhirnya, hari ini saat akan mencapai lantai 18 neraka, Wujing tiba-tiba tak bisa mencapainya. Wujing pun sangat terkejut dan bingung. Apa ini yang menghentikanku? Ucapnya. Dan tiba-tiba muncullah Siti Garba di hadapannya. Sehingga hal itu membuat Wujing pun sangat kaget. Terlihat tubuh Siti Garba di situ sangat besar sekali. Siti Garba pun menghentikan gerakan Wujing dan meletakkan tubuh Wujing di telapak tangannya dan berkata, "Hei bocah, berhenti di sini. Mulai hari ini kau jangan lagi keluar masuk ke neraka ini. Kembali kau." Seketika Siti Garba pun langsung melemparkan tubuh Wujing ke dunia. Dan saat terlempar, terdengar Siti Garba yang berteriak, "Neraka tidak kosong, bersumpah untuk tidak menjadi seorang Buddha. Neraka tidak kosong, bersumpah untuk tidak menjadi seorang Buddha. Neraka tidak kosong, bersumpah untuk tidak menjadi seorang Buddha." Hingga kemudian Wujing pun terluka dan terlempar ke dunia. Dan ia juga langsung mengatakan kepada Wukong kalau neraka tidak kosong, dan Siti Garba bersumpah untuk tidak menjadi seorang Buddha. Wukong pun lalu mendudukkan Wujing, dan ia pun meletakkan tangannya ke dada Wujing sambil berkata, "Adik, jangan khawatir, kamu sekarang aman." Wujing pun lalu berkata, "Maafkan aku guru, Siti Garba yang menghadangku di neraka barusan membuatku hampir mati." Biksu Tong pun langsung berkata, "Wujing, itu bukan salahmu, hanya perdamaian adalah hal yang terpenting." Lalu Wukong pun berkata, "Siti Garba sial, sebenarnya apa tujuan manusia ini?" Biksu Tong pun di situ menjawab, "Tampaknya ini adalah peringatan yang sangat mengerikan. Untuk itu, pertama-tama kita harus mencari tahu hubungan Raja Tibet itu dan roh darah bumi. Dan tentu saja, mencari tahu sesegera mungkin tentang jantung bumi adalah hal yang paling penting." Scene kemudian beralih di Surga 33, di mana saat ini Dewa Sasin sekuat tenaga menyerang roh darah bumi dengan tapak 1000 Buddhanya. Dewa Sasin pun di situ berteriak, "Kau ingin aku menyerah padamu, roh darah bumi? Kau sama sekali tidak memiliki kemampuan itu." Dan duar, roh darah bumi pun langsung terpental. Tapi tak berhenti di situ, Dewa Sasin pun lalu merilis jurusnya lagi. Sedangkan roh darah bumi pun langsung berputar dan mendarat di situ. Dewa Sasin pun lalu berteriak, "Kalau harus disalahkan, salahkan kau juga yang tak malu berbicara terlalu banyak." Seketika Dewa Sasin pun merilis jurus perisai roda biru dan langsung menyerang roh darah bumi. Dan krak, tebasan roda biru itu pun langsung menebas tepat di atas kepala roh darah bumi. Tapi tampaknya roh darah bumi pun masih bisa menahan serangan itu. Roh darah bumi pun di situ cuma meringis dan lalu berkata, "Sasin, kamu memang luar biasa." Dan tiba-tiba saja terlihat muncul rantai bola api yang menjalar dari langit. Api-api itu langsung menyambar ke sekeliling mereka. Dan roh darah bumi pun berkata lagi, "Namun Sasin, tahukah kamu kekuatan apa yang paling kuat di 3000 dunia?" Pertanyaan itu langsung membuat Sasin terkejut. Seketika dari langit pun muncul api-api surgawi yang berwarna-warni. Api-api itu lalu membentuk wujud naga. Api-api surgawi itu pun langsung berterbangan dan menuju ke arah roh darah bumi. Dan terlihat kini roh darah bumi pun dikelilingi oleh api-api berwujud naga yang berwarna-warni. Dan tiba-tiba saja api-api itu secara bergantian terserap ke tangan kiri roh darah bumi. Lalu roh darah bumi pun di situ berkata, "Kekuatan terkuat itu adalah toleransi, yaitu segala sesuatu di alam semesta
lalu singkirkan sumurnya. Api-api naga warna-warni itu pun lalu semua masuk ke dalam tangan roh darah bumi yang kekar itu. Tangan roh darah bumi pun terlihat menyala dan mengeluarkan aura yang sangat kuat. Dewa Sasin yang melihat hal itu pun langsung terpana. "Ini sangat buruk," ucapnya. Roh darah bumi itu pun lalu nyengir dan langsung melompat untuk memukul Dewa Sasin dan berteriak, "Sasin Guanyin, kekuatanmu itu hanya usaha pribadi, tapi kekuatanku roh darah bumi ini." Dadar. Seketika tangan kiri yang telah menyerap api surgawi pun langsung memukul dengan keras tepat ke dada Dewa Sasin. Dan roh darah bumi pun berteriak lagi, yaitu dari memaksa semua makhluk hidup. Seketika api naga warna-warni itu pun langsung menembus tubuh dari Dewa Sasin. Dan tak berhenti di situ, roh darah bumi pun lanjut memukul Dewa Sasin dari atas dengan tangan kanannya. Dan dadar. Hal itu membuat Dewa Sasin terlempar dan terjun bawah dengan keras. Roh darah bumi pun di situ langsung berkata, "Bagaimana dengan kekuatanku ini, hah?" Taizun yang melihat itu pun kemudian berkata, "Roh darah bumi dengan mudahnya mengalahkan Dewa Sasin. Jika tubuhnya ditambah dengan jantung bumi, apa jadinya?" Dan tiba-tiba saja ketika dewa murid Taizun pun datang, "Taizun, Anda," ucap mereka khawatir dengan kondisi bosnya itu. Lalu Taizun pun menjawab, "Situasinya sekarang tidak menguntungkan. Kita hanya bisa menahannya untuk sementara waktu." Dewa racun api pun berkata, "Lalu bagaimana dengan Anda? Kami bertiga, kami akan melindungi Anda." Lalu Taizun pun langsung berkata kepada para muridnya, "Aku ingin tinggal dan menonton saja di sini. Kalian kembalilah dan kalian harus mengingat 8 kata tentang memelihara energi dan menyimpan energi kunci ya." Buddha tidur pun langsung menguap dan ketika murid Taizun pun langsung pergi dari situ. Dan sambil pergi, dewa pakaian kotor pun berkata, "Kedua dewa surgawi, Tathagata dan Sasin menyusul ke sini. Apakah mereka bisa layak melawan kekuatan roh darah bumi?" Dewa racun api pun lalu berkata, "Mereka tampaknya tidak punya pilihan lagi." Dan Buddha tidur pun di situ juga berkata, "Jika Taizun saja tak mampu melawannya, reinkarnasi kita tampaknya akan sia-sia juga. Ayo pergi saja." Scene beralih di surga 32. Terlihat di situ sesuatu yang jatuh dengan keras di atas awan dan ternyata itu adalah Dewa Sasin yang jatuh akibat pukulan dari roh darah bumi. Dan tak disangka di situ muncul banyak awan-awan kecil dan lucu yang langsung menyambut dan mengerubung Dewa Sasin. Mereka pun dengan antusias berteriak, "Dewa, dewa, dewa, dewa." Hal itu membuat Dewa Sasin pun jadi tampak kebingungan. Scene kemudian berpindah di tempat Biksu Tong. Biksu Tong pun di situ berpesan kepada Yutao untuk mencari tahu hubungan antara roh darah bumi dengan Jizu. Yutao pun langsung berkata, "Jangan khawatir, guru besar. Aku akan pergi ke surga untuk mengumpulkan kitab suci secepat mungkin. Aku akan ke pavilion untuk mencari buku-buku kuno dan menemukan hubungan antara roh darah bumi dan Raja Tibet." Dan Biksu Tong pun lalu berpesan kepada Putri Tengkorak dan Bai Si agar standby dan jaga-jaga di tempat Tuan Su untuk melindungi penduduk jika ada ancaman dari luar. Dan Biksu Tong pun juga berpesan kepada Aoye untuk tinggal sementara di sini dulu karena dia baru saja sembuh. Tuan Su pun di situ juga sangat berharap apa yang akan dilakukan Biksu Tong dapat berjalan dengan baik. Dan ia juga meminta maaf karena tak bisa membantu lebih banyak lagi. Tapi ia pun seketika memberikan sebuah kantong kepada Biksu Tong, berharap benda itu suatu hari dapat membantu Biksu Tong. Biksu Tong pun jadi bertanya, apa yang ada di dalam kantong itu? Dan Tuan Su pun menjelaskan kalau ini adalah tanaman rumput reinkarnasi, dapat memiliki efek menghidupkan kembali seorang satu kali lagi. Dan Tuan Su pun berharap ini nanti dapat membantu Biksu Tong. Biksu Tong pun sangat berterima kasih atas pemberian harta itu dan segera membawanya. Dan kini Biksu Tong bersama Wukong dan Wuching pun berangkat untuk memulai perjalanannya mencari jantung bumi. Mereka pun kini berjalan melewati jalan yang panjang di tengah-tengah batu kotak-kotak. Mereka pun berjalan terus-menerus tanpa istirahat sampai malam hari. Wukong pun di situ mulai bosan dan berkata, "Guru, kita mau kemana menemukan jantung bumi? Apakah kamu punya petunjuk?" Biksu Tong pun kemudian menjawab, "Sejujurnya, aku sebagai seorang guru, aku tak tahu apa-apa." Wuching dan Wukong pun jadi terkejut mendengarnya. "Hah?" ucap mereka. Lalu Biksu Tong pun mendangak ke atas sambil merapatkan telapaknya dan berkata, "Tapi percayalah pada guru, dewa akan selalu memelihara dan membimbing kita walaupun dalam kegelapan. Dia akan menunjukkan jalan kepada kita." Mendengar kalimat itu, Wukong pun jadi heran dan berkata,
Apa? Dewa? Seketika Biksu Tong pun langsung tertegun dan terdiam. Wucing pun juga terkejut dan Wukong pun berkata lagi, maksud guru dewa surga kah? Seperti mata tiga dan sasin guanyin. Lalu Biksu Tong pun berkata, bukan itu maksudku. Lalu tiba-tiba terdengar suara yang berkata, aku tahu letak jantung bumi di mana. Mereka bertiga pun jadi bingung suara siapakah itu, karena mereka semua tak ada yang berkata seperti itu. Lalu suara itu berbunyi lagi dan berkata, hei, aku berada di kantung di dalam pinggangmu, Biksu. Biksu Tong pun jadi terkejut dan langsung mengambil kantung itu dan membukanya. Dan terlihat itu adalah sebuah rumput yang bisa berbicara seperti manusia. Dan rumput reinkarnasi itu pun langsung berkata, apa yang tidak berani dikatakan Sufu, aku berani untuk mengatakannya. Aku tahu jantung bumi di mana. Shin kemudian beralih memperlihatkan Dewa Sasin yang masih kebingungan karena dikerubungi oleh awan-awan kecil di surga 32. Di surga 32 ini ada begitu banyak hal yang aneh, ucap Dewa Sasin di situ. Dan tiba-tiba saja Dewa Sasin pun dikejutkan oleh sesuatu, karena di agak kejauhan terlihat cahaya sinar merah api yang menembus awan. Awan-awan kecil pun juga terkejut melihatnya, dan ternyata itu adalah roh darah bumi, guys. Ia pun di situ langsung berkata, Dewa Sasin Guanyin dikenal sebagai master nomor 1 di 3000 dunia. Mari kita lanjutkan. Dewa Sasin pun di situ jadi panik, karena memang kekuatan roh darah bumi saat ini bukan kaleng-kaleng. Roh darah bumi pun lalu berkata lagi, hei, dewa tertinggi surga, di mata semua makhluk kau adalah dewa tertinggi, tetapi takdir masih menginginkan dewa yang lebih tinggi lagi. Di sini aku akan merebut gelar dewa tertinggi itu. Dan untuk membedakan antara superior dan inferior, ayo kita bertarung tanpa henti. Kita lihat siapa yang masih hidup. Dewa Sasin pun hanya terdiam. Lalu ia pun duduk bersila dan langsung berkonsentrasi untuk melakukan sesuatu. Melihat hal itu, roh darah bumi lalu berkata, sudah terlambat, apakah sekarang kau masih mau berpikir? Terlihat Dewa Sasin pun tetap fokus dan tak peduli dengan perkataan roh darah bumi itu. Di dalam meditasinya itu, Dewa Sasin melihat bahwa tubuhnya dilumat habis oleh roh darah bumi. Ia pun langsung terkejut dan tersadar kembali dari meditasinya itu. Dan setelah tersadar, ia pun langsung melihat roh darah bumi sudah berada di hadapannya. Roh darah bumi pun lalu berkata, dalam meditasimu itu, apa yang kau temukan? Dewa Sasin yang tahu kalau ia tak mungkin menang dengan roh darah bumi, tangannya yang mengepal pun kini ia lemaskan kembali. Lalu ia pun berkata, roh darah bumi, pertarunganmu denganku tampaknya sudah cukup. Baru saja aku menggunakan sihirku, dan aku telah melihat akhirnya bahwa tak ada gunanya lagi bertarung, karena aku tak bisa mengalahkanmu sama sekali. Mendengar hal itu, roh darah bumi pun langsung meringis, dan ia pun langsung tertawa terbahak-bahak sambil berkata, sang dewa pembunuh Sasin Guanyin, kekalahanmu sungguh menarik. Sampai-sampai aku tidak paham dengan cara kekalahanmu ini. Lalu Sasin pun terlihat menahan kekesalannya dan berkata, jika kamu ingin membunuhku, bunuh saja. Jangan banyak bicara, datanglah dan ambil nyawaku. Lalu roh darah bumi pun langsung berkata, membunuhmu? Aku tidak akan membunuhmu. Jika aku mau, pukulan itu bisa langsung membunuhmu, karena kamu akan menjadi tangan kanan raja di 3000 dunia baru di masa depan. Ayo, bantu aku membawanya bersamamu, pimpin semua makhluk hidup dunia baru yang penuh kebahagiaan. Suatu hari nanti, kamu akan ikuti aku dengan sukarela. Mendengar perkataan roh darah bumi itu, Dewa Sasin pun langsung sangat terkejut, dan roh darah bumi pun terlihat akan terbang dan berkata, ucapkan selamat tinggal pada hari ini. Relik iblis di dalam hatimu, untuk saat ini aku tidak akan mengambilnya kembali. Kamu harus memanfaatkannya dengan baik. Dan sebelum pergi meninggalkan Dewa Sasin di situ, roh darah bumi pun berkata lagi, pikirkan baik-baik, seorang pria yang cerdas pasti akan mengambil kesempatan ini. Jangan sia-siakan bakatmu, Sasin. Kamu harus mengerti. Seketika roh darah bumi pun langsung melesat pergi dari surga 32. Dan terlihat kini Dewa Sasin pun sangat kalut dan marah dengan keadaannya sekarang ini, karena dia tidak bisa melakukan apa-apa melawan roh darah bumi. Dan juga iblis di dalam hatinya sangat menjadi beban buatnya sebagai dewa surgawi yang berjalan dalam kebajikan. Ia pun lalu berteriak, apa? Aku akan mengikuti jalan iblis ini. Dan dengan matanya yang sudah memerah, ia pun berteriak,
aku lebih baik bunuh diri daripada menjadi bonekamu. Seketika tangannya pun mengeluarkan kekuatan dan akan membunuh dirinya sendiri. Tapi tiba-tiba saja, awan-awan kecil pun langsung mengerubutinya dengan jumlah yang sangat banyak dan berkata, "Dewa, Dewa, tolong jangan mati. Dewa, jangan mati, Dewa, Dewa." Dan awan-awan kecil dan lucu itu pun perlahan-lahan membuat amarah Dewa Sasin menjadi reda. Matanya yang memerah pun berubah menjadi normal kembali. Lalu Dewa Sasin pun berkata, "Ya, belum saatnya aku mati. Baru saja aku hampir ditelan oleh jiwa iblisku. Tapi untungnya aku ditarik oleh awan-awan kecil ini kembali. Jika aku mati, 3000 dunia, siapa yang akan menjaganya? Kenapa aku sempat berpikiran pengecut seperti ini? Terima kasih semuanya. Aku akan hidup untuk mencegah roh darah bumi yang akan menghancurkan 3000 dunia." Dewa Sasin pun langsung menatap ke atas sambil berkata, "Selamat tinggal." Ia pun lalu terbang meninggalkan surga 32 dan akan menuju ke surga 33. Terlihat awan-awan kecil di situ pun tersenyum melihat Dewa Sasin yang tidak jadi mati. Scene lalu beralih Dewa Sasin yang sudah sampai di surga 33. Terlihat ia sudah berada di depan Taizun yang saat ini masih berlutut di atas piring terbangnya. Dewa Sasin pun berkata, "Hei Raja Kebajikan, apa yang ingin kau katakan?" Lalu Raja Kebajikan pun menjawab, "Tentang pemenang dan pecundang, aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Sepertinya roh darah bumi tidak hanya melepaskan aku, tetapi juga membiarkanmu pergi ya." Lalu Dewa Sasin pun berkata, "Roh darah bumi telah membiarkan harimau kembali ke gunung. Suatu saat dia pasti akan menyesalinya." Taizun pun di situ kemudian melirik sesuatu dan berkata di dalam hatinya, "Racun hati kaca biru murni. Sungguh itu adalah racun paling aneh di dunia. Bukan hanya Sasin tidak menyadari bahwa racun itu ada di dalam dirinya. Bahkan roh darah bumi pun juga tak menyadari saat aku menyembunyikan dalam tubuhnya. Hei Taizun, kamu masih memiliki secercah harapan." Dewa Sasin pun lalu bertanya kepada Taizun kemana perginya roh darah bumi. Taizun pun langsung menjawabnya, "Mana aku tahu. Yang ku tahu adalah roh darah bumi harus menemukan bagian terakhir dari 5 bagian tubuhnya agar bisa mendapatkan kekuatan penuhnya. Dan bagian tubuh terakhirnya ini terletak di sebelah jantung bumi." Lalu Dewa Bulus pun kemudian berkata kepada Sasin, "Sekarang roh darah bumi musuh kita bersama Sasin. Jika dia tidak dihentikan, seluruh 3000 dunia akan hancur dan semua makhluk hidup berada dalam malapetaka tak terhindarkan." Mendengar hal itu, Dewa Sasin pun langsung berkata, "Hei Raja Kebajikan, kamu ingin bekerja sama denganku menghadapi roh darah bumi. Bagaimana bisa aku mempercayaimu lagi?" Taizun yang masih dengan kepala tertunduk itu pun lalu berkata, "Sasin, aku tidak bisa mengharapkan kamu untuk memaafkanku. Aku hanya jujur pada diri sendiri atas apa yang telah kulakukan dan aku ingin bertobat. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menebus kesalahanku." Dewa Sasin di situ hanya melirik dengan sinis Dewa Bulus itu dan berkata, "Masalahmu, mari kita bicarakan nanti. Di mana Tathagata?" Dan Taizun pun menjawab, "Setelah Tathagata terkena tendangan roh darah bumi ke atas, dia belum muncul lagi." Sasin pun jadi keheranan dan langsung berkata, "Ini sudah merupakan akhir dari surga 33 paling atas. Di atasnya lagi, apa itu?" Dan Taizun pun menjawab, "Yaitu surga 34 yang berada di luar langit." Jelas saja itu langsung membuat Dewa Sasin keheranan karena ia baru tahu kalau masih ada surga lagi di luar langit. Lalu Taizun pun berkata lagi, "Surga 34 itu yaitu adalah taman keheningan dewa, sebuah dunia yang tak pernah diketahui siapapun. Dan disitulah Dewa Tianyi berada." Sontak saja Dewa Sasin pun langsung kaget dan berkata, "Dewa Tianyi." Beralih lagi di tempat Biksu Tong, terlihat rumput reinkarnasi berkata kalau ia berani mengatakan apa yang tidak berani Tuan Sufu katakan, yaitu ia tahu jantung bumi di mana. Biksu Tong pun lalu menjawab, "Hei, bagaimana mungkin rumput kecil sepertimu mengetahui keberadaan jantung bumi?" Rumput kecil itu pun langsung kesal dan berkata, "Rumput kecil apa? Hei, aku terkenal dengan rumput reinkarnasi. Aku adalah mayat hidup 6 bagian yokai tertinggi di masa yang suci. Tetapi Sufu tidak ingin aku mendapatkan masalah. Jadi aku dikirim untuk membantumu menemukan jantung bumi." Biksu Tong yang masih ragu itu pun lalu bertanya pada Wukong, "Wukong, bagaimana menurutmu?" Wukong pun langsung menjawab, "Akhirnya ada petunjuk tanpa laut untuk menemukan jarumnya."
Rumput Reng pun langsung melompat dan berlari. "Ayo temukan jantung bumi, semuanya. Ayo ikuti aku." Wukong pun juga langsung berkata, "Oke, ayo, aku akan membawamu." Seketika, Rumput Reng pun langsung melompat ke atas kepala Wukong. Ia lalu dengan semangatnya menunjuk ke depan dan berkata, "Ikuti perintahku, ayo pergi ke selatan." Biksu Tong pun langsung berkata juga, "Bagus, ayo pergi ke selatan." Rumput Reng pun langsung berteriak, "Hei Biksu, untuk saat ini, aku yang memberi perintah, bukan kamu. Tolong hargaiku sedikit ya." Dan hal itu langsung membuat Biksu Tong terdiam guys. Hingga akhirnya mereka pun sudah sampai di padang pasir. Dan saat ini sedang terjadi badai pasir dengan angin yang cukup kuat, sehingga mereka pun harus berhati-hati berjalan di situ. Rumput Reng yang saat ini memimpin perjalanan ini langsung berkata, "Jangan takut, selama kita memiliki kepercayaan diri, bekerja keraslah untuk maju ke depan. Kesulitan apapun harus bisa diatasi." Wu Jing yang merasa badai pasir ini sangat kuat, lalu ia berkata, "Tapi kita akan melawan angin sekarang. Bukankah itu terlalu menguras tenaga?" Rumput Reng pun langsung menjawab, "Saudaraku, kamu benar, tidak perlu berhadapan langsung. Kalau begitu semuanya belok kanan." Biksu Tong pun juga lanjut berteriak, "Ayo belok kanan, kita hindari dulu badai ini." Tapi tiba-tiba saja Biksu Tong pun sangat kaget karena tanah yang diinjaknya langsung ambles. Ternyata ia pun langsung terperosok ke tebing padang pasir yang miring ke bawah. Wukong dan Wujing pun langsung segera menyusulnya. Lalu Rumput Reng pun di situ berkata, "Apakah kamu melihatnya? Di sini kalian bisa bersembunyi dari angin dan pasir. Aku sangat pengalaman, sehingga aku bisa memandu jalan dengan bijak. Semua tempat ini ada di bawah kendali rumput reinkarnasi ini. Kupastikan di sini benar-benar aman." Dan tiba-tiba saja Biksu Tong pun merasakan sesuatu. "Apakah itu?" ucapnya. Dan ia pun langsung melihat ke belakang dan berkata, "Apa?" Karena ternyata dari belakang Biksu Tong terlihat monster cacing yang sangat besar yang sudah mangap dan hap. Seketika Biksu Tong pun langsung dimakan oleh monster itu. Wukong dan Wujing pun langsung kaget melihatnya. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis ya. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.